Gerkindo sebagai organisasi sayap Partai Perindo terus menunjukkan kepeduliannya, termasuk dalam merayakan kemenangan di hari yang fitri. Di Jatinegara, Gerkindo wilayah Jakarta Timur turun ke lapangan, memberi bantuan paket lebaran bagi keluarga kurang mampu. Ini demi menunjukkan rasa toleransi kami dan keeratan kami, keakraban kami, persaudaraan kami bersama warga di sekitar ini. Sementara di Sumatera Utara, DPW Partai Perindo menggelar syukuran karena telah mampu melewati ambang batas tahapan verifikasi faktual oleh KPU. Dalam kegiatan ini, DPW Partai Perindo Sumut dan DPD Partai Perindo Kota Medan juga mengajak masyarakat untuk tetap taat protokol kesehatan saat mudik. Dan ini sangat penting bagi Partai Perindo khususnya di Sumatera Utara agar terus semakin semangat dan target kami kita akan lolos 100%. Di Kalimantan Timur, DPD Partai Perindo Kota Samarinda membagikan paket lebaran kepada masyarakat dan para kader. Selain itu, Dewan Pimpinan Cabang juga menerima plang nama untuk dipasang di sekretariat masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan.